Saat ini, mari kita lihat 5 hal yang perlu diketahui dari opening the mouth ceremony. Opening the mouth atau upacara pembukaan mulut adalah sebuah ritual yang dilakukan Mesir kuno pada akhir proses mumifikasi. Biasanya dilakukan pada sarkofagus setelah mumi dimasukkan dan terkadang juga pada mumi sebelum dibebat kain kafan. Hal ini dibuktikan dari temuan para arkeolog, di mana hasil scan menunjukkan beberapa keretakan atau pergeseran pada gigi. Para Mesir kuno percaya bahwa setelah kematian, jiwa seseorang akan berada di kehidupan akhirat. Dan dengan dilakukan ritual ini, maka jiwa seseorang itu tidak hanya dapat makan, minum, dan berbicara, tapi mata, telinga, dan hidung dapat berfungsi kembali. Pada proses ritual ini, mereka menggunakan alat-alat khusus berupa bila yang berbentuk kapak, alat yang dapat membangkitkan ritual secara tidak langsung. Alat ini biasanya juga sering digunakan Mesir kuno pada saat mengukir, pembuatan perahu, dan pembangunan rumah. Biasanya terbuat dari batu, logam, dan besi. Pedupan ritual berbentuk lengan. Bila bercabang yang dikenal sebagai pesescaf, di mana ujungnya berbentuk seperti ekor ikan. Alat ini biasanya digunakan Mesir kuno untuk memotong tali pusar bayi saat melahirkan, dan di dalam ritual ini, dipercaya dapat membantu pemiliknya untuk dilahirkan kembali. Biasanya akan dibungkus kain kafan dan ditempatkan di pemakaman yang sama dengan si mumi. Alat ini juga digunakan dengan cara disentuhkan ke mulut mumi atau sarkofagus yang secara simbolis dipercaya dapat memulihkan kemampuan indera untuk kehidupan akhirat. Alat ini biasanya terbuat dari batu, kaca, logam, dan emas. Bila berkepala ular, memiliki arti kekuatan besar. Kadang-kadang bertulisan gelar dan nama almarhum, biasanya terbuat dari batu. Berbagai jimat lainnya yang terbuat dari batu dan kaca. Kaki anak sapi, selain pesescaf, kaki anak sapi juga diangkat ke bibir yang dilukis di sarkofagus. Dengan adanya cairan darah, dipercaya dapat membangkitkan atau memisahkan ba atau jiwa jenazah dari tubuh, sehingga bisa bebas saat jenazah dikuburkan. Orang-orang yang ditunjuk secara khusus untuk melakukannya adalah imam yang dikenal Imam Sem yang akan mengenakan jubah kulit macan tutul, atau bisa juga dilakukan oleh putra dari almarhum yang juga akan mengenakan jubah kulit macan tutul. Disinilah menjadi dan mungkin salah satu cara bagi putra raja untuk memastikan bahwa dia adalah pewaris dan penerus ayahnya. Ritual ini akan melibatkan penyucian, pembakaran dupa, persembahan biji-bijian, persembahan anak sapi. Kemudian Imam Sen akan membacakan mantra-mantra khusus dari kitab orang mati dan menggunakan alat-alat khusus ritual tadi untuk memulihkan indera yang dipercayakan dapat digunakan kembali di kehidupan akhiratnya. Setelah selesai, para pelayat akan menikmati makanan pemakaman, kemungkinan termasuk anak sapi yang dikorbankan, dan jiwa si mumi. Dipercaya sudah terlahir kembali sebagai seorang ah atau roh yang dapat mengambil bagian dalam ritual ini. Biasanya roh yang baru dihidupkan kembali ditawari susu yang artinya sebagai sumber makanan pertama bayi, air asin yang artinya digunakan untuk pembersihan, dan terakhir air tawar. Terima kasih telah mampir, jangan lupa subscribe untuk info menarik lainnya.